China kembali mengamuk, jet tempur KFX siap hancurkan China di Natuna. Proyek jet tempur gabungan yang dinamakan KFX Korean Fighter Experimental di Korea dan IFX Indonesian Fighter Experimental di Indonesia itu sempat terganggu akibat RI gagal membayar tunggakan untuk pengembangan pesawat itu. Menhan Prabowo sendiri telah memimpin diskusi mengenai pengembangan pesawat ini September lalu. Namun, menteri yang juga mantan Danjen Kopassus itu hanya mengatakan bahwa akan meninjau keseluruhan konten anggaran pertahanan dan sistem persenjataan negara terlebih dulu. Thank you.